Pemirsa, pemerintah pusat kembali memperpanjang PPKM hingga 18 Oktober 2021 mendatang. Berdasarkan instruksi Mendagri untuk 11 kabupaten kota di wilayah Provinsi Jambi berstatus PPKM level 1 dan level 2. Pemerintah pusat kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga 2 pekan ke depan terhitung sejak 5 Oktober hingga 18 Oktober 2021 mendatang. Kendati demikian, berdasarkan penjelasan pemerintah Provinsi Jambi, walaupun kembali diperpanjang level PPKM di wilayah Jambi, sudah membaik dibandingkan sebelumnya. Pasalnya, lantaran terus melandainya kasus COVID-19, serta program percepatan vaksinasi pun semakin gencar dilakukan. Gubernur Jambi mengatakan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Provinsi Jambi, sudah ada dua daerah di Provinsi Jambi yang berstatus PPKM level 2, yaitu Kabupaten Merangin dan Kota Sungai Penuh. Sedangkan untuk 9 daerah lainnya sudah masuk dalam PPKM level 2, yaitu Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Bungo, dan Tebo. Artinya, tidak ada daerah berstatus PPKM level 3 di Provinsi Jambi seperti pada evaluasi sebelumnya. Pemerintah menegaskan penurunan PPKM ini berkat sinergitas unsur Forkopimda, baik provinsi maupun kabupaten kota dalam pencegahan penularan COVID-19 dan percepatan realisasi vaksinasi. Dari Inmendagri 48/1 bahwa Provinsi Jambi alhamdulillah sudah turun level dari tadinya dari level 3 sekarang level 2, 9 kabupaten kota dan 2 Merangin dan Sungai Penuh itu level 1 ya. Nah, mudah-mudahan ke depan saya kira dengan data kita yang sudah mulai bagus, bor kita juga sudah mulai baik, kasusnya juga sudah mulai turun, insyaallah mudah-mudahan. Yang penting warga Jambi harus betul-betul menjaga prokesnya. Rian Chen, Jek TV melaporkan.